Lihat guys, pengen tahu rasanya anak bambu ini guys. Tuh lihat guys. Halo guys, jadi rencananya Mang Udin ini mau metis anak bambu ini. Gimana rasanya ini guys? Kupas dulu ya kan. Ya guys. Tuh. Ya, udah bersih ya. Mang Udin mau bikin bumbunya. Halo guys, ini apa namanya, anak bambunya sudah bersih, jadi bumbunya sudah jadi. Lihat guys, tuh Mang Udin mau makan rujak anak bambu ini. Gimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Guys, tapi rasanya guys, anak bambu ini agak pahit-pahit. Kenyah-kenyah kerasa memang, tapi pahitnya luar biasa. Karena anak bambu ini berlubang ya kan. Aduh, bumbunya masuk hidung. Oke. Rasanya dingin-dingin pahit anak bambu ini. Baru kali ini Mang Udin metis anak bambu. Oh, pahit kayak pare-pare. Ini kerasa banget gula merah dengan asamnya. Wow, luar biasa. Gimana deh, mantap lah. Biji asamnya gecuk.
Pedasnya luar biasa. Halo guys, rupanya Mang Udin, anak bambu ini besar, perutnya sudah kenyang. Aduh, nggak kuat, nggak habis guys. Aduh, kenyang, kena bumbu apa namanya anak bambunya ini guys. Aduh, luar biasa besar. Jadi Mang Udin kenyang. Udah dulu ya, terima kasih guys. Terima kasih, wassalam.